Sementara itu, pemirsa, tim klinik kesehatan haji daerah kerja Mekah menyiapkan rompi penurun panas. Rompi tersebut sebagai pertolongan pertama untuk jemaah yang terkena serangan hawa panas. Jelang puncak haji, kondisi fisik jemaah menjadi prioritas tim kesehatan. Salah satu inovasi yang dihadirkan tim klinik kesehatan haji adalah rompi penurun panas. Rompi ini ditujukan untuk jemaah yang terkena serangan hawa panas atau heat stroke. Tim kesehatan menggunakan teknologi karbon berpendingin guna menurunkan suhu tubuh jemaah yang kepanasan. Rompi ini bisa mengeluarkan hawa dingin dengan durasi 8 hingga 12 jam. Jadi 30 set ini nanti kita akan bawa ke mulai di Arafah nanti. Setelah selesai Arafah, setelah jemaah semua selesai di Arafah, nanti semua 30 set ini akan kita bawa ke Mina. Karena di sanalah saat proses lempar jumrah yang diperkirakan akan jemaah akan melalui kelelahan dan dengan suhu yang sangat panas karena jemaah berjalan kan di sana. Sehingga nanti kita akan fullkan ini di Mina. Ini peruntukannya bukan hanya kepada jemaah yang sakit ya, tetapi juga kepada petugas yang mobilitasnya tinggi di tengah teriknya matahari. Dalam penggunaannya, pasien akan dipakaikan rompi lengkap termasuk bagai persendian guna meredam saraf sensorik yang kepanasan. Lebih lanjut, tim kesehatan mengimbau agar jemaah waspada head stroke karena dapat memicu komorbid maupun penyakit lainnya. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Sudraji, iNews melaporkan.